Ibu dari rombongan mana, Bu? Sekarang mau ke masjid, Bu. Ibu lurus mawon, Bu. Lurus nanti belok. Belok kanan ya, Bu. Oke, malam ini saya akan mencoba mengelilingi pelataran Masjid Nabawi sekaligus mengelilingi kawasan yang ada di masjid ini. Barangkali ada jamaah yang tersesat. Biasanya kalau malam ada salah satu jamaah yang pulang dari masjid bingung arahnya sehingga nyasar. Jadi perlu kita sekali yaitu jalan-jalan di sekeliling masjid ya. Jadi barangkali nanti menemukan orang yang tersesat bisa kita hantar langsung menuju ke hotelnya. Sekaligus kita bisa melihat langsung suasana di halaman Masjid Nabawi menjelang adzan Isya. Ya, alhamdulillah kebetulan sektor saya di sektor 5 itu sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi, cuma 2 menit. Jadi kalau ada waktu kosong kita bisa menyempatkan untuk sholat berjamaah di masjid ini. Sebelumnya saya enggak terbayangkan kalau saya bakal mendapatkan tugas di Madinah dan tempat tinggalnya berkaitan dengan Masjid Nabawi. Jadi saya bersyukur banget. Ini padahal kesempatan pertama, tetapi mendapatkan tempat yang menurut saya sangat spesial sekali karena berdekatan sekali dengan masjid. Jadi kita bisa berjamaah di masjid ini dan kita juga bisa minum air zam-zam setiap hari.
di waktu-waktu yang kosong kita juga bisa ziarah ke Haroldoh dan ke Baki. Buat teman-teman semuanya yang nitip doa, saya doakan semuanya semoga hajatnya terkabulkan, dan yang belum pernah berziarah ke Tanah Suci semoga segera diberikan kesempatan dan juga bisa melaksanakan ibadah haji. Oke, sekarang saya coba mengambil jalur sebelah kiri.